Tuh lihat tuh. Kita udah makan ya. Berebut kan dibilang. Tuh, mata lele mah. Makanan favorit. Cemilan favorit. Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya udah sampai di kandang biasa tempat bapak saya menyendiri mengurus peternakannya. Ada entok, ada ayam, ada bebek, ada bebek packing juga. Nah, kegiatannya hari ini bapak saya mau mencari mata lele atau biasa disebut lemna. Lemna itu yang orang bilang itu di Google ya. Di Google tuh lemna. Jadi kalau di tempat saya itu mata lele. Nah, hari ini mau nyari mata lelenya di mana, Pak? Halo, selamat berjumpa lagi. Biasanya kita ngambil mata lele di sekitar sini, di kebun-kebun apa? Kangkung. Berhubung sekarang di kebun kangkung lagi tidak ada, karena sama petani juga dimusnahkan karena mungkin mengganggu ya, jadi jelek ke tanamannya, kan itu pakai nyiram ke kangkung jadi kotor. Terpaksa hari ini kita mau ngambil di sebelah sono, di belakang ada di obak situ, nanti kita nyari mata lelenya. Disini udah habis, bersih. Nah, kita coba nyari mata lele ke sana aja. Langsung, Pak. Ayo. Langsung aja kita, ayo berangkat. Udah siap ininya, Pak, embernya? Siap nih, embernya. Oke, langsung aja kita ke lokasi tempat biasa mengambil mata lelenya. Tuh, udah siap dia, udah lapar. Biasanya di kebun kangkung sini nih banyak nih. Nih, biasanya di sini. Tuh, nih saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini udah nggak kurus nih. Jadi udah nggak ada mata lelenya. Biasanya kalau petaninya nanam-nanam sayuran tuh kayak kangkung, bayam, pasti ada banyak. Berhubung nggak nanam, nggak ada yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sana ada, cuman udah dibersihin sama petaninya. Sekitar-sekitar sana tuh udah ada banyak, cuma udah dibersih-bersihin, jadi nggak ada. Jadi kita langsung cari ke tempat yang terakhir, tempat pemilihan mata lele. Di sebelah, kandang sebelah lagi rame, banyak yang mancing. Nih, sebelah lagi banyak yang mancing. Nah, ini mak-mak rempong tuh lagi pada mancing. Nah, di sini banyak pakan-pakan gratis dari alam, kangkung-kangkung liar banyak, asalkan mau aja kita ngambil. Tuh, ini kangkung semua nih, kangkung air nih. Banyak, makanya entoknya kalau tinggal di sini nggak gemuk tuh sayang, rugi. Ya, ini udah nyampe, bentar lagi. Bisa di sini juga banyak nih, biasanya nih di kebun kangkung. Nah, ini tuh, yang saya maksud, kebun kangkung banyak biasanya. Udah mulai hijau-hijau tuh. Airnya udah mulai hijau. Nah, biasanya ada mata lelenya. Berhubung dibersihin, jadi nggak ada. Untuk oke, lanjut ke tempat obakannya. Nah, ini nih mata lelenya udah mulai ada nih. Nah, ini nih kecil-kecil mulai jadi mata lelenya. Nanti juga lama-lama hilang tuh, dibersihin sama taninya. Oke, lanjut. Nah, di belakang saya ada brother saya nih. Udah, kakak saya sendiri tuh. Dia punya channel jualan topi, tapi mainnya di Instagram. Like dan komen. Nama Instagramnya apa, Mas? Didiet Sampat Cuan. Oke, jualannya apa aja? Topi? Jualannya topi, hoodie, crew neck.
bermerek semua mas ya? Insya Allah bermerek, PO dari USA dan Jerman. Oke mantap, jangan lupa tuh yang hobi topi bisa mampir-mampir follow ya IG Didiet, Didiet Sampah Cuan. Didiet Sampah Cuan. Nah ini udah nyampe nih ke kolam mata lele. Kolam kobak. Kita ambil mata lele dulu nih ya. Ini asli nih, bukan dibudidayakan nih, ini asli. Asli nih, budaya di sono nggak ada lagi tuh. Nanti dibersihin lagi. Bersihin nanti. Tuh, coba lihat Pak, tuh. Coba diambil. Nih. Jadi begini tumbuhan air yang dibilang mata lele itu seperti ini. Mm-mm. Nih, tuh, bentar, di zoom biar kelihatan. Aduh, belum, burem, kayak ngeblur. Nah, seperti ini mata lele. Tuh. Coba lihat, diburai Pak, diburai. Biar jelas. Nah, nih mata lele tuh. Kecil. Ini murni nih, bukan budidaya, tapi memang dari alam. Alam tuh, menumbuh sendiri. Menumbuh sendiri. Nah, ayo Pak, menuhin Pak. Ya. Kita mau kasih makan entoknya hari ini, pakai mata lele. Teman-teman, kita ngambil mata lelenya, kita segini aja dulu. Ya. Nah, sekarang udah sampai tinggal tahap pembersihannya si mata lelenya. Nah, bagaimana Pak? Ya. Ini sebelum dikasih, nanti kita dicuci dulu ya, pakai air bersih. Nih. Karena tadi ada banyak kotorannya, airnya sono kotor, kurang bagus. Tuh. Nanti kita cuci dulu. Baru kita kasih ke anak etop. Iya, ayo Pak, langsung kita bersihin aja. Udah ajan soalnya. Nah, sekarang tahap pembersihannya. Nih, kita zoom lihat mata lele ini. Coba Pak, lebih detail ini kan terang nih. Coba. Turun tuh. Mana butiran, satu butirnya mana? Nah, jadi ini bukan sayuran, ini mata lele seperti azolla lah, cuman bentuknya kayaknya lebih besar azolla Pak ya. Nah. Tuh, kecil. Nah, sekarang kita bersihin, Pak, kita bersihin langsung Pak. Tadi kan airnya hitam. Tuh, yang bersih. Jadi bersihin. Makan gratis dari alam, yang penting rajin-rajin cari-cari pakannya dari alam.
cemilan. Tuh bekasnya hitam tuh. Tuh bekas kobak yang tadi hitam, kelihatan. Ya. Mau digiring dulu Pak ya? Nah, jadi entoknya di dalam. Mau digiring biar makan di sini nih. Nah, kita giring dulu entoknya. Gelap nggak itu tuh? Kelihatan nggak? Gelap ini. Biar lebih terang lah di dalam, di luar. Nah, ini entoknya di dalam nih. Jadi sengaja digiring keluar biar kelihatan, biar terang. Karena kandangnya ini gelap. Lampunya juga belum dipasang. Nah, ini mau digiring. Ini yang ukuran berapa bulan ya, Pak? Ini 2 bulan. 2 bulan. 3 bulan, 3 bulan. Oh, 3 bulanan. 3 bulan. Nah, ini entoknya nih. Udah 3 bulanan. Lumayan besar. Ada yang 3 bulan, 2 bulan, 2 macam. Oh, campur Pak ya? Campur. Ada gede, kecil. Kita intip dari sini aja lah. Nah, ini entoknya udah mulai keluar yang digiring. Keluar dia. Keluar tuh. Tuh, makan tuh. Sudah pernah kenyang, tapi ya kalau kasih itu pasti mau tuh. Oh, lihat tuh. Tuh, lengkap bener. Tapi udah pernah kenyang. Tidur-tiduran padahal ya. Tadi tuh lihat tuh. Udah makan dia. Berebut kan dibilang. Tuh, mata lele mah. Makanan favorit. Cemilan favorit. Berebut tuh lihat. Lahap banget. Udah pada makan. Posisi udah makan Pak ya padahal ya. Iya, udah makan. Makan nasi, udah makan siap. Kalau ini gua nafsu terus. Inilah. Jadi setiap hari terus kasih mata lele Pak ya? Setiap hari. Setiap hari kasih mata lele. Cuman tetap makanan pokoknya bukan mata lele. Iya. Soalnya kalau kasih mata lele doang, badannya gede tapi diangkat enteng Pak ya. Iya. Kayak kapas. Untuk nafsu makan ini. Untuk menambah nafsu makan aja. Tuh. Cemilan lah. Jadi kasihnya setiap satu hari itu berapa kali Pak mata lele? Sekali. Oh, sekali aja. Ah. Pagi-pagi kasih dedak yang
siang baru kasih mata lele. Jadi deknya juga ada campuran ya Pak ya? Ada. Ntar campurannya bisa kita liatin cara pembuatan campuran deknya itu apa aja. Semuanya lahap tuh. Kan? Oke. Cukup sekian aja. Kita lihat entok makan pakai mata lele, pakannya dari alam. Saya dan bapak saya pamit ya. Ya. Tuh. Ya, pamit ya. Terima kasih atas tontonannya.